Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali guys. Okey. Untuk video kali ini, saya akan share sedikit tips cara untuk elakkan karburetor daripada masuk air, khusus kepada motor-motor yang dah modi, yang dah tukar karburetor daripada karburetor asal ke karburetor yang aftermarket. Seperti macam motor ni, dia dah menggunakan karburetor SP ataupun NSR. Apa yang dikhawatiri kebanyakannya motor-motor yang macam ni, benda yang paling dirisaukan adalah karburetor masuk air daripada arah belakang, sebab motor macam ni dah tak pakai kotak angin. So jom saksikan. Ok, bahan yang digunakan adalah satu botol minyak hitam yang dah tak digunakan lagi. Kita akan potong bahagian ni dan juga bahagian ni. Okey, ini adalah hasil setelah siap pemasangan. So, lepas ni tidak ada masalah lagi berkenaan dengan karburetor masuk air ke apa. So guys, selamat mencuba. Okey guys, video sampai di sini saja. Jangan lupa share, like dan subscribe. Dan jumpa korang di next video. Assalamualaikum.